소관이 건축대전에 서 상을 탔는데 공공시설 모범사례라. 뭔데? 형님, 전 참장남. 배성리? 뭐야? 아, 근데 뭔데 이거 상자를 이렇게 애지중지 지키고 섰냐? 야. 야, 나 대영철 씨, 나 파원했다고. 그런데 다 다른 일에 좀 바르면 안 돼? 내가 너가 <목소리> 허기라 형주단이야 <다이냐>? <목소리> <목소리> 너, 너 돌리니까... Kali ini, Mini Tekan membahas drama Korea terbaru yang berjudul "Love Next Door". Tanpa berlama-lagi, episode satu "Markil", mari kita review. Choi Sung e Hyo adalah seorang arsitek muda paling terkenal di Korea. dan berparas serupawan. Bahkan kini ia mendapatkan penghargaan presiden. Sedangkan Bae Sokyu adalah seorang wanita sukses yang bekerja di sebuah perusahaan terkenal di dunia dan kini tinggal di Amerika. Dan kini empat wanita paruh baya sedang berolahraga bersama, tapi tak lama dua di antaranya malah terlibat cekcok, saling memamerkan kesuksesan anak-anaknya tadi, Choi Sung Hyo dan Bae, Bae Sokyu. Sedangkan yang dua lagi sungguh sudah muak, bahkan sudah hafal pertengkaran mereka karena saking sudah terbiasanya. Ibu Sokyo dengan bangga membagikan surat undangan pernikahan anaknya yang akan diadakan satu bulan lagi. Tampak Ibu Sung Hyo terlihat iri juga. Dan acara penghargaan untuk Sung Hyo akan segera dimulai. Tapi Sung Hyo malah mendatangi sebuah rumah duka. Berniat ingin mendesain rumah duka dan mewawancarai direkturnya. Sebagai direktur, ia mengatakan jika ingin membuat suasana rumah duka menjadi ceria, tidak melulu suram dan sedih. Dan Sang Hyo pun memberikan ide untuk membuat zona kenangan di lobi. Tak lama Sang Hyo mendapat telepon jika ia harus segera datang ke acara. Untungnya saja ia datang tepat waktu. Tapi bukannya memberikan sepatah dua patah kata, Sang Hyo hanya mengucapkan terima kasih saja. Dan secara tiba-tiba, Besok kyu memutuskan untuk kembali ke Korea, membuat teman dekatnya Jung Mo yang seorang paramedis begitu sangat kaget dengan kepulangan yang tiba-tiba itu. Bahkan Sokyu terlihat bersembunyi ketika melihat adiknya Bae Dong Jin. Mo mencurigai kelakuan temannya itu. Bahkan Sokyu meminta Mo untuk menemaninya seharian apapun yang terjadi. Tapi ternyata keadaan darurat Moom um harus kembali ke pekerjaannya sebagai paramedis. Ternyata ia membantu seorang pria mabuk yang terluka di sebuah taman, tapi pria itu menolak untuk dievakuasi, bahkan mengancam dengan sebuah botol minuman. Dan ada seorang pria yang sok jago bela diri, katanya ingin membantu, tapi ternyata malah melempem dan melukai diri sendiri. Mohon um pun turun tangan mengeluarkan jurusnya. Tampak si pria terpesona. Setelah tangannya diobati, pria itu mencari Moom dan meminta nomor ponselnya sebagai tanda terima kasih. Tapi tentu Moom tak memberikannya, dan sepertinya pria itu adalah seorang wartawan atau semacamnya. Banyak yang sudah berubah di lingkungan rumah ya. Dulu ada sebuah sauna di mana Sokyu kecil dipaksa mandi bersama di sauna bersama dengan Seung Hyo. Tapi kini sauna itu sudah berubah menjadi sebuah gedung. Eh baru saja dikenal tiba-tiba Song Hyo yang asli datang. Keduanya sama-sama kaget. Karena meski berteman sejak kecil tapi hubungan mereka sulit ditebak. Baru pertama kali lagi bertemu sudah ngajak gelut. Dan gedung yang tadinya sauna kini telah menjadi gedung kantor milik Song Hyo. Tapi tak lama geng ibu-ibu itu sudah kembali. Sokyo segera bersembunyi di sebuah kardus dekat sana dan meminta tolong pada Song Hyo untuk membantunya. "Ayah Sokyo pun ada di sana, sungguh gawat." Sokyo ketar-ketir, takut aksinya ketahuan, tapi Untungnya Song Hyo benar-benar melindunginya. Setelah memastikan semua orang pergi, Sokyo pun baru berani keluar, tapi ia malah kebelet pipis. Tanpa malu-malu dan permisi, Sokyo Nyelonong masuk ke gedung, dan setelahnya malah iseng melihat-lihat seisi gedung itu, yang mana konsepnya, Sang Hyo memang sengaja didesain seperti sebuah rumah duka. Sokyo tak habis pikir dengan pikiran seni temannya itu, dan karena saking usilnya, Sokyo terjatuh hampir saja ia kejatuhan lemari. Untungnya, Sang Hyo gerak cepat, tapi ternyata punggungnya terkena sebuah karya seni yang berat. Sokyo pun memaksa untuk mengecek dan ternyata punggung Seng Hyo memang lecet. Terlihat masih ada tanda luka juga di sana yang didapat Seng Hyo ketika berurusan dengan Sokyo dulu. Katanya tiap berurusan dengan Sokyo, Seng Hao pasti saja terluka. Seng Hyo lalu memberi saran jika tak ada gunanya menunda, jadi tak usah bersembunyi lagi. Hadapi ibu dan selesaikan masalahnya dengan cepat. Ah, sungguh menyebalkan. Karena perkataan seng Hyo selalu saja benar. Dan tiada waktu tanpa bertengkar pokoknya mah. Sok Hyo bersiap-siap menerima hukuman ibu dengan memakai semua jaket yang ada di kopernya. Tapi Sok Hyo benar-benar takut menghadapi keluarga. Karena ia sudah membuat masalah besar. Dan tiba-tiba Sok Hyo meminta Seng Hyo untuk menghabiskan malam bersama. Sontak seng Hyo terkaget dengan kalimat itu. Seng Hyo harus tahu dulu masalah besarnya apa. Akhirnya dengan ragu-ragu Sokyo mengatakan jika ia sudah membatalkan pertunangannya. Songya membulatkan matanya memanggil ibu Sokyo dikira bercanda. Tapi ternyata ibu Seok-hyo benar-benar ada di sana. Mendengar kalimat itu dan selanjutnya sungguh kacau. Sokyo akhirnya mengumumkan jika ia membatalkan pertunangannya. Ayah seketika kumat lambungnya lemah sampai setengah pingsan. Bahkan hingga muntah. Sedangkan ibu, seperti yang bisa diduga, langsung ngamuk. Soki menambah lagi kekacauannya, mengatakan bukan salah mantan tunangannya. Ibu pun menyimpulkan, berarti Soki lah yang telah berselingkuh, dan ayah lagi-lagi kumat keleyangan. Ibu yang ngamuk pada Soki, tapi Soki terus bersembunyi di belakangnya. Senghyo jadilah Senghyo yang menerima semua pukulannya sedari tadi. Dan tambah kacau lagi saat Sokyo mengatakan bahwa ia juga kini seorang pengangguran. Ayah pun doyan kehilangan lagi, dan ibu benar-benar sudah murka. Ia terus memukul Sang Hyo, di mana Sokyo selalu berlindung di balik Sang Hyo. Akhirnya, Sokyo menyeret Sang Hyo, berlari untuk kabur dari medan perang itu, selalu seperti itu, seperti saat kecil dulu. Dan setelah dirasa cukup jauh, mereka pun berhenti. Sokyo yang kepanasan akhirnya setelah menjadikan Sung Hyo tameng, kini menjadikannya pagar untuk melepaskan jaket-jaket dari tubuhnya itu. Sung Hyo asal berkata, katanya Sokyo mirip boneka berlapis. Baru saja mau kegeeran, Sung Hyo menimpali jika itu hanyalah boneka jelek. Meskipun Sokyo mengatakan ia baik-baik saja, tapi Sung Hyo tahu aslinya adalah sebaliknya. Karena membuat dua keputusan besar sekaligus tak mudah hanya boneka yang tak terpengaruh. Lagi-lagi dibilang boneka, Sokyu mau kegeeran lagi. Eh, direlat jika ia mirip boneka iblis. Sokyu merasa selama ini hidupnya selalu dalam kecepatan penuh. Bekerja keras, jadi kini tubuhnya sudah ngeheng kepanasan. Jadi akhirnya memilih untuk mengatur ulang dirinya sendiri. Sungguh tindakan yang berani. Tak lama Be Dong Jin menelpon, katanya ibu sudah kehabisan tenaga jadi meminta Sokyo untuk pulang. Dengan baik hati, Seung-hyo pun akan menemani Sokyo menghadap ibu. Dagdik diser, Sokyo pulang ke rumah. Tapi begitu sampai di dalam rumah, Seung-hyo ternyata berkhianat. Ia menyerahkan Sokyo pada ibu yang sudah siap-siap dengan tongkat di tangan. Hingga akhirnya rumah keluarga Baek pun berisik lagi seiring kehadiran Sokyo. Sokyo dipukul habis-habisan oleh ibu. Tapi anehnya Seung Hyo malah terlihat senang, padahal biasanya ia datar lempeng-lempeng saja. Dulu ketika kecil, Seung Hyo selalu diganggu oleh anak lain karena ia baru saja pindah ke Korea dan belum bisa bicara bahasa Korea. Tapi bak seorang panglima Seok Hyo selalu hadir di saat Seung Hyo membutuhkan. Dan episode 1 pun berakhir di situ